siapa? Oh, kakak namanya siapa? Mawar. Mawar, buruk apa Mawar? Manulang. Rumah kamu kena banjir juga Mawar? Iya. Jadi gimana perasaan kamu sekarang? Sedih. Sedih. Sedih karena rusak rumahnya? Iya. Kamu kelas berapa Mawar? Kelas 6. Kelas 6. Tapi kamu berdoa enggak supaya enggak ada banjir lagi? Berdoa. Berdoa. Apalah doanya? Ini bukan lancar loh. Supaya tidak terjadi banjir bandang. Supaya tidak terjadi banjir bandang lagi. Abang namanya siapa? Brian. Brian, kamu sedih datang banjir? Sedih. Jadi rumah kamu kena abang? Kena. Tapi kamu sehat kan sama mama sama papa? Sehat kak. Iya. Kamu berdoa nggak tadi malam supaya jangan ada banjir lagi? Iya kak. Apalah doanya? Supaya nggak terjadi lagi bencana di Bakti Raja ini dan segala kabupaten. Ya, amin. Semoga enggak ada banjir lagi ya. Kalian sehat-sehat ya. Tetap bahagia di sini, oke? Oke, semangat ya, tetap belajar ya walaupun sekolahnya kena juga sekolahnya. Kena, Kak. Iya, tapi tetap belajar, oke? Iya, Kak. Oke, dah sehat. Tos. Tos dulu, Abang. Tos. Kami dari Birotik HKBP sekarang berada di lokasi banjir bandang yang ada di Desa Simangolape, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sekarang kami mau mengetahui bagaimana peristiwa banjir bandang yang terjadi pada Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 21.45. Kini kami telah bersama dengan Amang, Bapak Juandi Sihombing. Bapak Juandi Sihombing. Ya. Horas Amang. Horas Amang. Molo au warhu Juandi Sihombing. Istri kepala SD yang ada di dekat gereja yang buru bultom yang sedang juga kena musibah. Kira-kira begitu, Mang. Iya. Bu do cerita kala Amang songo dia do peristiwa ni banjir bandangon. Jala songo dia do ke kondisi ni masyarakat hati ha ro banjir bandang songo ni balgana betu-betuon bahakna betu-betuon cerita kala Amang. Pas di waktu pukul di Amang Nakin 21.45 terbigi ma songon suara gertakan dohot goyangan sikit di rumah di Jabu. Jadi dang leling kemudian lampu mati, baru sebagian mungkin kami masyarakat baru pe asai butuh kami na adong bencana. Jadi sebagian masyarakat on mengarah ke Jalan Muara, sebagian kabur, dan sebagian lagi ke arah Sinambela menuju jalan pulang ke Dolo Sanggul. Jadi waktu kejadian ini pertama lumpur biasa dulu, tak lama kemudian Roma batu, songonon ma belgabelgani batu amang, songoni ma. Songon ceritana. Hera peristiwa ini naro ngomong batu-batu nabel gon hera durasi 3 menit do menurut tala Amang hati haborn ini. Kurang lebih seperempat jam. Hera sedia bahak do huta di masyarakat di sekitar ni aho banjir bandang. Kurang lebih emang sekitar 500 kakak mah. 500 kakak. Maksud tu memakai posisi ini sudah batuan naik. Ya. Hera piga jabu mau naik.
na dong diso molo jebu amang na boy terdata na boy sape sadarion berkisar 25 jebu na habis fatal tapi adong dope mungkin jebu na rusak ringan artinya mungkin kolan material lumpur na masuk sebagian song jadi molo iso na dong do adong adong do mahera mar 30 jebu adong mang adong adong dope adong na marosak do. Iya, dan memang seima pas nadi dekat ima warna homestay hotel. Homestay hotel ini. Di sekitar naon, arung do jabu di sekitar naon. Jala homestay ini namanya rendah sotik ima. Tidak teh. Iya. Jadi berarti lebih kurang 30 jabu mana mana sotik. Iya. Lebih kurang soal ini memang. Buka do suara ni histeris ni jemaat mana masyarakat hati hai malam ini. Buk soal ini rongom ni betul mai. Iya. Budo nak kumang artinya sebagian ya bukan mang na kejadian secara tiba-tiba mungkin tersonggot histeris doi histeris ada teriakan lah ada suara teriakan contohnya ayo lari tinggalkan sungguh memang jadi mulu kami memang sebagian mungkin terkepung kami sebagian adong do masyarakat on nadi evakuasi sian danau sebagian jadi alana nadi kepung batu kami di lokasi imana jono tu hotel nah berdekatan dengan hotel di sini kami sini kami dijemput kapal dari Tipang. Oh iya jadi sono nama nunga bahat berita nama berita hon alama bahwa 12 ma nah dalam tahap pencarian. Jadi dua mah nong dapot. Lima buru lu bisa ada? Iya mang. Buru sarana enak kening. Iya. Buru ahai. Buru manulang. Buru sinabila. Buru sinabila. Iya. Arung masa puluh naik nah dalam tahap pencarian. Iya. Menurut amang, menurut prediksi ini amang mato. Iya. Olah mang. Hera di dia manua engok korban nah si jalah hato. Lokasinya sebagian di arah dekat hotel alana pemukiman na empat orang tempat buru nambela burunya buru manulang dan anaknya dua itu posisi di arah depan hotel dugaan tertimbun namang dugaan tertimbun herapiga okan nggak tertimbun batu herapiga yeah. Meter mata bonwaingo molo sian dasar mang ini lumpur ini buru anakku hampir semeter nggak dong. Baru selebihnya kenaikan batu, Mak. Kenaikan batu, Mak. Iya. Jadi, songok kamu, Manuang. Iya. Aham apa kirimamu, Manuang, itu ke masyarakat, nah, tertimpa bencana on, khusus nama Rokso Jabuna, nah, sodapok dope, Manuang, kira aham apa kirimamu, nanya siapa mareta, sian huria, nah, bui suara honi huria, bui di opas hatonnya, Mak. Oke, Mang. Mulai tema di Tuhan, nung habi sebagian bantuan amang merhiti huria, merhiti sosial pribadi, dohot nasian pemkapta nong berusaha upaya maksimal, sampai sedarion yang sampai menambah terus alat berat untuk memperhatikan kami masyarakat yang terdampak banjir bandang, nadi simola pion, harapan kami amang saya mergugu mak, aka damang dainang na turut ambil bagian dalam pengorbanan na prihatin mamerek kami na marsitaonon na kehilangan nyawa, kehilangan rumah, do kehilangan sesuatu harta benda na subuh benaing huberek kami alam ngasongonot dobi posisina amang ima harapan nami amang mulai tema di Tuhan. Jadi mulai tema di informasi ini hala amang okay, bargugu masudi masyarakat na dong dison na okay, kuliah HKBPP pimpinan nakani nungaro oke man dalam manangnya ko patugukon sudia karoha nang haporsonnya ka masyarakat demikianlah informasi yang boleh kami sampaikan dari Birotik tentang bagaimana peristiwa banjir bandang yang terjadi pada Jumat tanggal 1 Desember 2023 yang lalu. Horas.